Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini panas banget di mobil, Gusti. Padahal di luar ini sangat menyengat sekali, panas sekali ya. Dan temperature ini hampir 16 derajat Celsius, guys. So, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar untuk hari ini? Puasa sehari lagi, teman-teman. Semangat, semangat, semangat ya. Aku semangat. Kemarin udah beli baju lebaran untuk kakak duta sih. Betul. Monica belum ya, tapi sore ini kita mau jalan-jalan. Ya, untuk baju lebaran si kakak duta udah. Baju lebarannya bukan baju lebaran gimana ya. Baju untuk nanti sholat id ya sebetulnya. Karena anak-anak gak kayak zaman dulu kita ya. Dulu zaman aku kalau beli baju itu memang setahun sekali. Jadi di hari lebaran aja. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka beli bajunya bukan baju saat lebaran. Per periode juga mereka dibeliin baju gitu. Jadi sebetulnya gak gimana-gimana sih. Sebelah sini ada nih. Sekarang aku mau jemput sekolah, guys. Ini sudah jam 3 sih sebetulnya, tapi masih ada waktu jam 3 kurang sih. Masih ada waktu sedikit lagi. Kemarin itu kakak duta tamat puasanya dan Monica setengah hari. So, enggak tahu hari ini apakah mereka akan tamat lagi, terutama kakak duta tamat atau enggak. Oh, ini panas sekali ya. Mobil ini panas sekali, di luar dingin. Jadi gimana dong? Ya udah sekarang kita ke sekolah. Tuh guys, aslinya ini dingin banget, aku gak suka loh cuaca kayak gini. Udah panas, mentereng seperti ini. Tuh lihat the sky, sky is so blue. Langitnya juga sangat biru sekali, tapi ya gitu berangin dan pasti kalian dengernya anginnya kencang banget. Dan ya, kalau nunggu di mobil, jadi kalau puasa kayak gini kan, kita kan gak punya energi ya. Pohon di belakang. So beautiful. Thank you.
udah selesai guys. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk buka hari ini menunya adalah opor dan ada tumisannya. Tadi itu agak sibuk sekali dari sekolah, tadi ada meeting parenting orang tua ya bersama guru. Itu dilaksanakan selama tahun pelajaran ada 3 kali. Dari awal ajaran tahun, pertengahan tahun, dan nanti saat pembagian rapot ya di akhir tahun. Itu udah rutin, jadi setiap kita meeting parent, kita ada discuss tentang perkembangan anak-anak di sekolahnya seperti itu. Dan kita melihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak di sekolah gitu. Karena kalau aku pribadi kan taunya anak-anak setiap berangkat sekolah itu ada bawa buku, bawa minuman, sama lunchbox gitu. Dan di dalam bagnya book bag itu hanya isinya buku bacaan aja, yang setiap minggu itu mereka bisa ambil 2 buku, jadi dibaca di rumah begitu. Nah, selebihnya nggak ada buku-buku lain begitu ya. Kalau seingat aku kan dulu waktu zaman SD itu bawa bukunya segambreng gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Nah, kalau pekerjaan rumah dari sekolah itu ada link, sebuah link, ada websitenya. Jadi kita isinya via website online gitu. Jadi nggak ada paper lagi, jadi paperless lah ya gitu. Di Ramadan ini yang wajib kita lakukan adalah membayar zakat, zakat fitrah, juga zakat mal. Kalau dulu awal-awal waktu aku tinggal di sini, zakatnya aku transfer ke kakak di kampung. Nah, kalau sekarang kesini-kesini, tahun-tahun kesini, aku gunakan website ini, Islamic Relief. Kalau nggak salah, sekarang tahun keempat aku menggunakan ini. Jadi, sodako, zakat, menggunakan website ini. Nah, gimana cara pembayarannya? Seperti ini. Melalui pos, isi seperti ini. Tuh di sini, dan ada jumlah-jumlahnya, atau nanti jumlahnya ada jumlah lain di sini ya, kita bisa tentuin jumlahnya apa, zakatnya berapa, sedekahnya berapa. Nanti kalau misalkan kita udah isi semua, tinggal dimasukkan ke sini, tinggal dimasukkan ke pos gitu. Nah, dan kedua, cara pembayarannya itu melalui website-nya. Jadi secara online itu bisa kita lakukan, hampir sama begitu ya. Alhamdulillah kita udah bayar untuk zakatnya. Nah, untuk lebaran, barusan dari community Indonesia, kita kan punya komunitas ya, masyarakat Indonesia di Birmingham, yang mana aku ikut bergabung di situ, aku dapat informasi bahwa lebaran itu akan dilaksanakan hari Jumat. Jadi lebaran untuk tahun ini jatuhnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. So, tempat untuk sholat beberapa titik di Birmingham sudah aku dapatkan informasinya, dan aku udah register ke salah satu tempat. So, oh, excited banget ya Allah ya Robby. Oke, teman-teman, itu aja untuk vlog hari ini. So, sebelumnya aku mau mengucapkan secara pribadi Noe Amelia dan bersama keluarga di sini mengucapkan selamat merayakan hari lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La